Menggigil kehujanan. Masuk angin. Ada kerokan kali ya. Sakit bikin duit kopean. Apaan nih? Masa scraping elektrik. Mungkin ini alat kerokan yang viral itu. Oke, kita bahas untuk episode kali ini. Check it out. Sertaku Channel, solusi murah tapi tetap lumrah. Oke semua, jumpa lagi di Sertaku Channel, channel yang menyajikan berbagai solusi murah tapi tetap lumrah. Oke. Di video kali ini, apaan sih ya, gimmick mulu. Oke, di video kali ini gue akan sharing suatu produk alat yang massage scraping atau alat kerok elektrik. Kekinian guys, kalau zaman dulu pakai koin, sekarang pakai elektrik dong. Oke, di sini alat kerok ini menggunakan listrik, dicolok. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mengerok menggunakan cara tradisional ini. Yang mungkin agak cukup, bagi beberapa orang agak kurang enak gitu, perih. Seperti biasa, yang Chef Dago review yaitu barang-barang murah, tapi tetap lumrah. Oke. Di dalam box-nya, kita akan dapat apa saja, lalu kita akan buru-duakan saja. Kosong ya. Oke. Di sini kita akan dapat buku manual, kartu garansi, lalu akan dapat, waduh, ini ada pencapit, ada meteran, ada titik-titik. Wah, ini saya yang mau buka praktek nih. Lalu di sini ada karet. Karet-karet. Oh, ini karet cadangan dari ini nih, guys. Oke. Okay. Wah. Ini kita singkirkan dulu. Lalu ada ini bukan charger. Ini kabel powernya. Kabel powernya tinggal dicolok seperti ini. Lalu ada dicolokan ke, oh ini seperti kayak USB, kayak colokan handphone. Oke, bagaimana cara penggunaannya dan apakah worth it to buy or not atau cuman gimmick-gimmickan biasa, please check it out pembuktiannya. Oke, sekarang kita uji saja bagaimana kemampuan dari si electric massage scraping ini. Kita coba colokan. Salah guys, sorry, itu lampu gua matiin. Oke, di sini gua pakai colokan dari handphone ini sebagai powernya. Nah, di sini sudah gua colokan. Lalu cara menggunakannya, di sini ada tombol power, ada sak kekuatan suction, dan ada heating. Wih, bisa anget segala nih. Oke, kita coba aja ya. Nah, ini bisa dilihat tombol power hidup. Dan jika kalian ingin mulai menyedot, maka harus dipencet tombol suction. Nah, ini bisa berapa power nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 level dari kekuatan suction-nya.
Lalu ada 6 kekuatan heating juga. Kalau yang heating ini berwarna merah. Nah, lalu warnanya nyala. Kita coba. Wih! Nyedot, guys. Beneran loh ini. Ah, kita. Wih, lengket. Langsung merah, guys. Beneran nih ternyata. Oke, kita coba lagi. Kita coba ke ini. Gimana? Merah nggak? Wah, ini beneran, guys. Kita coba ke tangan dah. Wah, ke punggung aurat kayaknya. Wah, enak guys. Wah, boleh juga nih. Ini heatingnya gue hidupin. Tapi heating sih kayaknya nggak terlalu berasa apa-apa ya. Keren juga. Oke, ini kalau ini dicabut, ini mati. Jadi dicoloknya harus tetap colok ke stop kontak. Oke. Ini walaupun murah, tapi oke juga nih. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi menggunakan koin dan bisa sendiri. Tuh. Ini beneran nyedot. Oke. Jadi sudah gua coba dan sudah gua buktikan ternyata alat massage scraping yang nggak tahu mereknya apa ini ternyata murah. Bukan cuma lumrah, guys. Talk chair. Oke. Nah, untuk kalian yang tertarik untuk membeli produk ini, bisa cek di deskripsi ya. Menurut gua ini worth it banget, guys. So, bagi teman-teman yang biasanya sering angin-anginan, pakai motor, segala macam, mungkin ini salah satu solusi yang bisa kalian pakai, kalian beli alat massage scraping ini. Oke, begitu saja sharing kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya agar Sepsdako terus bersemangat membagikan video-video bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum.